Dan Ibu Ria. Ibu Ria. Alright, thank you Bapak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. First of all, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us healthy and the mercy till we can meet together in this event. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has brought us from the darkness to the lightness. The Honorable Ibu Trisnawati as our coordinator. The Honorable Bapak Asman Solihin as our speaker. And the Honorable Bapak Lukmanul Hakim as our host, and also Bapak Irfan as the reciter of Holy Quran. And also we have Bapak Dr. Maskur MA, Bapak Dr. Anis Maskur SMA, Kasubdit Bina GTK. Is he available right now? Not yet. Okay, let me introduce myself. My name is Ria Fahruriana, as moderator in this event. I'm going to read the agendas of this event. The first one, we have opening. Now let's open this agenda, this meeting or this event by reciting Al-Fatiha. The second agenda is reciting Holy Quran. For reciting Holy Quran, let me have Bapak Irfan SS, Pasprof MA Bahasa Inggris, from Sulawesi Selatan. The time is yours, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah azim. Thank you very much, Bapak Irfan. So the third agenda is singing national anthem and march guru madrasah. To the committee, please prepare the song. Anak bangsa terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia. Teguhkan iman dan Islam, sabar jalan itu tak suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Guru
jasa pendidik anak bangsa. Terus bangga bina kenalanlah guru madrasah terhadap anak negeri. Terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapak guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Insan berakhlak mulia, lahirkan insan berakhlak mulia. All right, thank you. And now we here we come to the main agenda. It is the bedah module PKB Guru Mapel Bahasa Inggris MA oleh GTK Madrasah ya, Berbakti. Buria, mohon izin. Ya? Anies sudah ada di tengah-tengah kita. Oh, I see. Alright. Now here we come to the next agenda. It is the speak by the keynote speaker, Bapak Dr. Anies Maskur MA, Kasubdit Bina GTK MA MAK. The Honorable Bapak Dr. Anies Maskur MA, you have the floor. Ke tes Jackson ya. Suara diterima. Jelas ya. Oke, terima kasih. Jelas Bapak, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sayyidina Muhammad. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya banggakan dan juga yang berbahagia, Bapak Ibu guru peserta webinar atau peserta bedah modul bahasa Inggris pada hari ini. Pertama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya kita bisa menaik salah satu hobi kita, saya kira, menyalurkan hobi kita untuk mengkaji atau memperkuat kompetensi kebahasaan kita yang spesifik pada hari ini yang akan kita kaji adalah tentang keilmuan di bidang bahasa Inggris. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat ini bisa menjadi modal kita semua untuk mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya menyampaikan permohonan maaf karena di pertemuan sebelumnya ya mungkin terlupakan karena asik-asiknya kami berdiskusi sampai kemudian tidak mengingat kalau ada agenda untuk menyapa, sekedar menyapa Bapak sekalian. Nah hari ini karena saya sudah janji sama Bu Tris ini harus gabung, ya sekali lagi hanya sekedar menyapa ya, menyapa. Karena terus terang berbicara tentang bahasa, saya tidak begitu banyak memiliki kompetensi yang memadai untuk memberikan satu pengayaan bagi Bapak-Ibu sekalian. Tapi yang jelas, belajar bahasa itu
atau bahasa itu mengalami perkembangan yang sangat dinamis ya. Setiap periode tertentu ada saja perkembangan-perkembangan baru terkait dengan bahasa. Bahasa dijadikan alat, dan ini dalam semua jenjang, terutama bahasa Inggris ini kita pelajari semuanya. Nah, hanya kemudian yang perlu kita pikirkan secara serius adalah, misalnya gini, saya memperhatikan ketika tema hari ini yang akan mengkaji tentang apa namanya recontact yang seingat saya ketika belajar bahasa Inggris sampai saya ngomong bahasa Inggris kok tidak pernah mempelajari apa contact dan recontact gitu. Sekarang kemudian ada bedah modul yang temanya spesifik terkait dengan recontact. Ini tentunya adalah entah teoritisasi baru atau memang dalam bahasa terjadi discovery atau invention ya terkait dengan perkembangan bahasa. Nah, tapi yang jelas yang seperti ini jangan sampai mempersulit atau menghambat anak untuk bisa berbahasa. Karena kadang yang saya cermati yang sering terjadi di negara kita, apapun itu ketika sampai ke sekolah langsung menjadi teori. Sering saya perhatikan apapun ketika kemudian masuk ke masyarakat Indonesia lalu menjadi teori. Lalu ketika menjadi teori itu sulit sekali dipraktekkan. Karena hanya sekedar menjadi bahan kajian. Padahal yang dalam hal konteks belajar bahasa bagi peserta didik terutama di mahasiswa di apa siswa jenjang aliyah itu yang terpenting adalah kemampuan membaca kemampuan memahami teks lalu kemudian memahami atau menerjemahkan teks itu secara benar karena itu yang akan dipakai dalam jenjang pendidikan selanjutnya. Selain kita juga harus bisa berbicara, gitu. Sehingga teori-teori yang dipelajari jangan sampai kemudian menjebak anak untuk hanya berhenti pada tataran teori. Dulu ketika saya dikondisikan, jadi saya termasuk orang yang tidak memiliki kecerdasan bahasa. Sehingga ketika belajar bahasa itu terasa lambat. Tapi kemudian ketika saya tinggal di sebuah lingkungan yang memaksa saya untuk berbahasa, karena takut kena hukuman, maka kemudian saya bisa berbahasa. Kebetulan di jenjang aliyah itu saya tinggal di sebuah asrama, yang itu ada namanya minggu-minggu bahasa. Ada minggu bahasa Inggris, ada minggu bahasa Arab. Sehingga saya lumayan bisa bercerita dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, ketika di perguruan tinggi atau ketika sudah jadi pegawai itu beberapa kali keluar negeri dengan modal yang saat itu saya dikondisikan dalam praktek berbahasa, saya alhamdulillah bisa melayani dan ngobrol dengan orang-orang native speaker ya. Saya pernah ke Singapura, saya pernah ke Australia, saya pernah ke Inggris. Nah, yang lucu itu ketika di Australia, karena memikirkan struktur bahasa, lupa semua mau ngomong apa itu lupa. Gitu. Karena terjebak di struktur. Padahal lagi ngomong, lagi memperkenalkan program. Gitu. Lupa itu apa bahasa Inggrisnya apa gitu. Nah yang kayak ini bagaimana kemudian teman-teman guru bisa berinovasi, kawan-kawan guru bisa berinovasi ketika mengajarkan bahasa ke peserta didik itu bagaimana jangan sampai mereka itu terjebak dalam teori-teori termasuk dalam grammar atau struktur itu. Padahal ketika kita ngomong dengan mengucapkan kosakata yang apa adanya saja, mereka paham maksud kita.
Karena pada hakikatnya juga di mereka itu nggak pakai grammar ketika ngomong biasa itu. Misalkan nggak apa-apa, no what what, itu paham juga, no what what, itu paham juga, no what what, paham juga pokoknya itulah pokoknya. Jadi saya kira ini yang kemudian lagi-lagi temuan atau apa namanya improvisasi menjadikan peserta diri bisa mahir berbahasa untuk ngomong berani, itu yang kemudian bisa ditemukan. Saya yakin ini minimal kan sebagian besar Bapak Ibu sekalian bukan menjadi guru berbahasa yang siswanya tinggal di asrama. Nah, sekarang bagaimana kemudian ketika mengajar bahasa anak memiliki kompetensi seperti kemampuan berbahasanya seperti orang yang kemahirannya setelah dikemkan. Dimiliki kemampuan gimana caranya? Nah, saya ingin mengingatkan ini yang juga perlu dibicarakan di tingkat satuan pendidikan. Kurikulum model CP dengan fase atau kurikulum Merdeka Belajar dengan model pengelompokannya tiap fase, fase A, B, C, D. Fase A itu kelas 1, 2, B, misalkan 3, 4, misalkan. Ya. Itu sedikit memberikan ruang yang menurut saya keren dan itu menjadi jalan keluar untuk mengatasi persoalan terutama di bahasa. Karena gini, misalnya gini. Pengalaman saya belajar bahasa Inggris itu yang real itu kan semenjak kelas 1 Tsanawiyah. Ya, 1 Tsanawiyah 3 tahun, tapi juga belum bisa berbicara. Meskipun nilai saya itu 9, 10. Gitu. Bahasa Inggris itu bisa nilainya 9, 10. Gitu. Baguslah nilainya. Tapi untuk ngomong nggak bisa. Lalu ketika aliyah, belajar bahasa Inggris lagi. Cuman karena di aliyah itu diasramakan, maka saya bisa mengaktualisasikan diri dalam hal kemampuan bahasanya. Nah, ini perlu dipikirkan. Misalnya begini, dijadikan bagaimana 1 tahun atau dalam 1 minggu kita minta jatah untuk menyampaikan bahasa Inggris tuntas, misalnya secara tuntas, baik kemampuan, ya pokoknya dibuat kurikulum yang inilah, yang kadang-kadang gini, kita sering belajar ketika bahasa Inggris misalkan dialokasikan tiap hari 2 jam atau tiap minggu 2 jam, lalu ketika sedang asik-asiknya harus ganti mata pelajaran. Ini kan mengganggu. Seolah-olah proses pembelajaran ini seperti kita angon bebek. Angon bebek itu kan bebek itu ketika jalan lurus mau belok langsung dipukul sebelah kanannya ketika mau kiri. Hiri belok kiri. Oh. Nanti udah lurus bebeknya jalannya udah lurus karena kita pengen belok kasih isyarat untuk belok. Lagi asik-asiknya gitu, lalu karena ganti subjek materi, lalu kemudian mood anak itu hilang untuk belajar bahasa. Ini penting. Jadi yang awalnya bahasa itu harus diselesaikan dalam 3 tahun, kita selesaikan dalam waktu mungkin setengah tahun. Misalkan begitu. Ini bagaimana diobrolkan, dihitung secara cermat, karena kurikulum baru yang juga Kementerian Agama sedang menggodok ini sedang memberikan ruang-ruang yang lumayan bebas kepada guru untuk meng-create agar anak memiliki kompetensi yang tuntas. Ya. Kompetensi yang tuntas dalam jenjang waktu tertentu dan kita nggak punya beban pada jenjang selanjutnya. Tapi mereka langsung pinter. Kayak kenapa orang itu suka dipari misalkan. Dipari itu kan juga karena lingkungan. Lalu kemudian dalam dua bulan atau 3 bulan tuntas belajarnya dari belajar structure writing sampai kemudian di speaking atau conversation atau kemudian reading. Saya kira ini harus dirumuskan berapa jam kita memiliki kurikulum untuk readingnya, berapa jam untuk speakingnya, berapa jam untuk grammarnya. Nah, kita atur dalam jangka waktu tertentu atau dikondisikan atau seperti apalah sehingga kemudian anak memiliki kemampuan bahasa yang secara tuntas. Saya kira itu yang paling penting. Jadi sekali lagi ini Bapak Ibu guru sekalian,
selamat untuk berkreasi, tetaplah berinovasi, dan jangan patah semangat. Dan saya juga sekali menyampaikan terima kasih karena tetap melanjutkan kajiannya, ya. Tetap melanjutkan ngajinya, di tadarusnya. Ini pahalanya itu lebih, pahalanya bedah modul ini bisa jadi lebih tinggi daripada tadarus baca. Karena ya mudah-mudahan apalagi di bulan puasa, ya, di tengah lapar suruh dengerin orang ngomong itu kan satu usaha yang luar biasa, perlu energi yang cukup berat untuk dialokasikan oleh kita semua, dan semoga ini akan menjadi satu amal jariah kita, dan juga kita tetap, karena kita tetap setia untuk meningkatkan kompetensi keilmuan kita di bidang bahasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, dan sekali lagi terima kasih Bu Tris dan kawan-kawan yang tetap setia memfasilitasi kawan-kawan untuk terus belajar, tidak bosan-bosan untuk belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila mutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung izin leave karena ada agenda pertemuan juga nih, ya. Baik, Ustaz. Ya, baik. Thank you, Ustaz. Terima kasih. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Bapak Dr. Anies. Thank you. And the main agenda, we will have Bapak Azman as our speaker. Before that, I would like to say thank you very much for all of the participants, Bapak Ibu participants. Thank you very much for your participation. And before we go on, I would like to introduce you to our great speaker, the Honorable Bapak Azman Solihin, MPD. Correct me if I mispronounce your name, Bapak. Bapak Azman was born in Pemangkat on November the 10th. Is it right? Wow, it's our National Heroes Day, isn't it? In the year of 1972, Bapak Azman has finished his undergraduate and postgraduate study majoring English education program at FKIP Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat. And then he is now currently an English teacher at SMAN 2 Pontianak. He is also as a Mandua Madrasah Aliyah. Oh, sorry. Mandua Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak. I'm sorry. And he is now currently one of the past prof guru PKB Bahasa Inggris from Kalimantan Barat. He is also an English lecturer in several institutions such as Akademi Sekretari Manajemen Indonesia or ASMI Pontianak, Akademi Perpajakan Pancabakti Pontianak, Sekolah Tinggi Bahasa Asing Pontianak, STIA Indonesia in Pontianak. And he is an English instructor at Diklat Nasional Aviation Airlines Education Center, NASA, Pontianak. Wow, great. So I would like to say thank you very much, Bapak Azman, for being available in this event. And now the floor is yours. You have the floor, Bapak. Okay, thank you, Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The most honorable Ms. Krishnawati as our coordinator in this program. Pak Irfan, who has cited the Holy Quran, ya, kalau salah saya, ya. Kemudian Pak Lukmanul Hakim as our host, and Bu Rini Silvana, my friend, as narahubung.
in this program. All right. Just now we heard from Miss Anis about what he worries about. He is worried that the teaching and learning process at school, especially related to the English language teaching and learning, will make our students feel frustrated, feel afraid, because they feel afraid of speaking just because structure grammar is important to pay attention. Benar, ya, ada benarnya itu, karena as we all observe that there are lots of students who feel afraid to speak just because they feel afraid of making mistakes in sentence grammar. Ini pembukaan saja dulu. Banyak orang mengatakan bahwa we don't need to study sentence grammar or sentence structure because in fact, according to them, in fact, in daily communication, people do not speak English with correct structure and sentence grammar. Sebenarnya ini tidak 100% benar sebenarnya. Yang benar, memang sama seperti kita, orang-orang barat, orang-orang bule, those who speak English have the ability to separate, to cut or to omit unimportant information, unimportant sentence element. Di situ misalnya, my mom is sleeping now, atau our mother is sleeping now. Ketika seorang saudaranya misalnya bertanya, mana ibu? Kan begitu. Ibu mana? Where is mom? Jawabannya yang benar hanya sleeping. Kata kerja yang lain salah semua. Tak bisa anak-anak bule tidak akan mungkin menjawab sleep gitu. Karena kata kerja satu digunakan di depan, sleep menjadi kalimat perintah, command. Menjadi sebuah command. Where is mom? John misalnya. John, where is mom? Cooking. Cooking in the kitchen. Tetap aja jawaban yang benar adalah cooking. Tapi yang lain-lain salah semua. Misalnya kata kerja, cook saja menjadi kalimat perintah. Atau cooks tambah S. Salah juga. Atau cooked, kata kerja 2 dan 3. Salah juga. Atau tambah to di depannya, to infinitive. To cook, salah juga. Jadi memang sependek-pendek jawaban, the simplest answer to that question is present participle, sleeping, gitu, sleeping. Where's mom? Sleeping. Memang kalimat itu tidak sempurna, tidak punya subjek, predikat, objek yang lengkap gitu kan. Sleepingnya adalah predikat. Nah, tetapi kita ingat ini, tidak boleh sekali-kali mengatakan bahwa kita boleh berbicara bahasa Inggris dengan tanpa pay attention at all to sentence grammar. Itu salah. Tidak begitu dia. Tetap kata benda, tetap kata benda, kata kerja, sifat, dan seterusnya tetap harus diperhatikan. Misalnya apa lagi? Rumah misalnya. What do you want to buy? Misalnya ya, what do you want to buy next year? What is your plan? What is your plan to buy next year? A house. Udah benar itu. Tapi kalau dibilang housing, ada mulai salah. To house, merumahkan. Salah juga. Jadi kalimat itu boleh pendek, tapi tidak menyalahi aturan grammar. Informasi yang tak penting, elemen yang tak penting memang boleh disingkirkan. Gitu. Terus dilema memang antara bahasa lisan dan bahasa tulisan. Ada dilema di situ, memang belajar bahasa kalau terlalu ke grammar segala macam, takutnya memang siswa lalu merasa bahasa itu betul-betul penuh dengan materi grammar. Dan ini fakta yang akan saya informasikan. I would like to tell you this fact, the fact that I myself found. Bahasa Inggris kita ini, kesimpulan saya ini, bahasa Inggris kita memang belum sangat bagus sekali. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena begini, saya masih menemukan, I still found lots of mistakes related to English usage di tempat-tempat seperti museum ya. Saya pernah ke beberapa museum dan semua caption itu ditulis dengan bahasa Inggris yang sangat kacau ya.
bahasa Indonesia juga kacau, translation juga kacau. Terus majalah, saya pernah naik pesawat Express Air, majalahnya di situ, bahasa Inggrisnya pun kacau, jelek, kurang bagus. Pengumuman di bandara, saya pernah dengar bahasa Inggrisnya juga salah. Saya minta betulkan dan mereka sudah betulkan. Yang museum saya usah minta betulkan, sudah mereka betulkan. They have already revised the captions, all the captions in that museum. Kemudian ini lagi, ujian nasional ini. Ujian nasional untuk SMA, MA, SMP, dan MTS. 4 tahun berturut-turut saya periksa. Salah. Salahnya bisa saya bilang yang paling parah waktu itu sekitar 60% atau 70% salahnya. Ujian nasional. Saya kirim ke Balitbank, ke Kementerian, ke Kemendikbud, dan mereka kirim email ke saya. Mereka minta maaf. Because I have shown them. I showed them the mistakes in that national examination test items. Saya tunjukkan kesalahan itu dan mereka minta maaf dan sudah apa? Sayangnya sekarang sudah tidak lagi bisa dilihat ya karena online. Oke, kita kembali masuk ke ini, tadi basa-basi aja sebagai rekon saya apa namanya respon saya to Mr. Anies comment. Baik, recount text. Saya share dulu. Oke, bisa dilihat semuanya? Ya. Uriana, gimana? Can you see this? Oke. Okay. Alright. Saya I have already read that module. Ini adalah my personal view, based on my personal observation. So this module is entitled Recount Text di unit pembelajaran atau UP6. Dan saya perhatikan di situ bahwa modul ini ditulis oleh Ibu Jazamah Fitri dengan reviewernya Manalu Laili, Bapak Manalu Laili. Saya pernah coba search this person's name di Facebook, saya ketemu. Kayaknya beliau dari Sumatera ya, dari Pulau Sumatera. Sebenarnya saya mau komunikasi, ada yang mau saya omongkan, tapi nggak bersampaian. This book consists of 95 pages. Jadi untuk satu UP saya pikir pembahasan tentang recount text di modul ini cukup komplit, lengkap sekali dengan 95 halaman itu. Kemudian ini saya ambil dari sana dan modul itu saya anggap sudah sangat rinci strukturnya, mulai dari kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, pendahuluan, latar belakang, tujuan, manfaat, sasaran, dan petunjuk penggunaan ada di sini, di modul ini. Ya, sebagaimana fungsi modul, seperti yang kita ketahui, bahwa a module should be able to replace teachers or lecturers function, teachers or lecturers role. Modul yang baik itu enable the learners to learn the material in that module easily. So the module should be able to facilitate the teachers or the students to learn the material by themselves. Seandainya ada kesulitan, modul ini harusnya menjawab kesulitan itu di dalam isinya. Kemudian target kompetensi juga sudah ditetapkan di situ oleh penulis. The writer of this module has already mentioned the competence target, seperti target yang harus dicapai oleh guru, target kompetensi yang dicapai oleh guru, kemudian target kompetensi indikator pencapaian, ya maksud saya indikator pencapaian kompetensi guru juga di dalam sudah dijelaskan cukup rinci. Kemudian juga target ini ada dua ya, target kompetensi guru, kemudian target kompetensi peserta didik.
ada kompetensi dasar dan indikator kompetensi dasar. Kemudian pada bagian materi dan organisasi pembelajaran, penulis modul ini sudah membatasi materi ajarnya sedemikian rupa sehingga the teaching materials become focus, tidak kemana-mana. Jadi ada ruang lingkup di sana. Kemudian organisasi pembelajaran. That module has already provided the learners with the teaching and learning organization. Kegiatan pembelajaran, di situ ada pengantar kegiatan pembelajaran. Jadi jelas kegiatan pembelajaran seperti apa yang akan dilaksanakan. Jadi jelas di situ karena ada pengantarnya. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran juga di modul itu sudah tersedia aplikasi dalam kehidupan, aplikasi materi dalam kehidupan. Kemudian integrasi keislaman, materi yang ada di dalam modul itu, the material subject matter that is in that module has already been integrated with Islamic values. Kemudian bahan bacaan atau apa namanya, contoh-contoh bahan bacaan sudah ada di dalamnya, di dalam modul itu. Masalah bahan bacaan itu sudah baik atau perlu need revising, nah, nanti kita bahas. Kemudian aktivitas pembelajaran. So that module has already given information about the learning activities. Sehingga kegiatannya menjadi jelas, kegiatan aktivitas kegiatan belajarnya seperti apa, kemudian bahkan sampai ke contoh-contoh soal dan kunci soal. Kemudian modul itu juga dilengkapi dengan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi di modul itu juga disediakan, that module also has provided the learners with examples of worksheet atau LKPD ini. Ada contohnya di dalam. Kemudian pengembangan penilaian. Bagaimana menilai kompetensi siswa juga sudah ada di dalam modul itu. Penilaian ada dua, ada tes formatif di dalam tes di dalam modul ini. Kemudian ada penilaian untuk guru dan juga ada penilaian untuk peserta didik. Nah, kemudian di bagian akhir dari modul ini ada bagian penutup, kemudian kunci jawaban tes formatif, glosarium, daftar kosakata yang digunakan di dalam modul itu, kemudian daftar pustaka. Nah, di dalam modul itu juga disebutkan the purpose of that module is untuk meningkatkan kompetensi pedagogis dan kompetensi profesional guru melalui kegiatan PKB. Jadi tujuan modul ini adalah untuk salah satunya meningkatkan kompetensi pedagogis, keilmuan guru, dan kompetensi profesional sebagai guru. Kemudian meningkatkan hasil asesmen kompetensi guru atau AKG. Ketiga, modul itu bertujuan untuk memfasilitasi sumber belajar guru dan peserta didik dalam mengembangkan kurikulum, mempersiapkan, dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Manfaat modul itu juga, modul Recontext itu juga telah menggarisbawahi manfaat yang ingin dicapai melalui modul tersebut, yakni diharapkan sebagai sumber belajar bagi guru dalam melaksanakan PKB. Jadi modul ini diharapkan become the source for them, source of knowledge for them to study, untuk guru melaksanakan PKB. Kemudian diharapkan modul tadi bisa sebagai referensi bagi guru dalam mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang mendidik. Referensi di sini. Referensi itu artinya bisa menjadi hujah. Artinya begini, seandainya 10 modul itu, 10 modul itu, semoga tidak ya, ada kesalahan di dalamnya. Meskipun ya seperti kemarin,
kita sudah melihat beberapa kekhilafan barangkali yang dibuat oleh penulisnya. Misalnya di apa kemarin materi kalimat pasif misalnya. Ya, kalimat pasif seperti yang saya apa namanya sarankan kemarin bahwa agar kalimat pasif yang menjadi contoh dalam modul itu kalimat pasif without object. Tetapi ternyata contoh-contohnya semua kalimat pasifnya masih mempunyai objek. Sementara untuk SMA, kalimat pasif yang perlu diajarkan oleh guru adalah kalimat pasif without object. Oke, begitu. Jadi artinya begini, kesalahan teori maupun contoh itu akan menjadi apa namanya hal yang bukan menyesatkan, ya terlalu jauh kalau dikatakan menyesatkan. Ya minimal seandainya ada teori maupun contoh kalimat yang kurang tepat di dalam modul, tentulah akan berkelanjutan kesalahan itu. Apalagi kalau dipelajari oleh orang yang memang belum mengerti. Ya, ya kayak kemarin kita bicara tentang analytical exposition. Analytical exposition. Ada yang bertanya, saya ada yang mengatakan bingung. Saya bingung mengapa apa namanya? Bingung to differentiate between analytical exposition and whole tree exposition. Katanya the difference is very difficult to see, to observe. Masalahnya adalah modul kemarin itu, modul berapa itu yang analytical exposition? Masalahnya adalah ada whole tree exposition yang di include ke dalamnya, yang dimasukkan ke dalamnya sebagai contoh analytical exposition. Padahal contoh itu kurang tepat. Contoh itu sebenarnya hanya harusnya digunakan untuk contoh teks whole tree exposition kayak gitu. Nah, bahayanya kalau ada kesalahan seperti itu di dalam modul, yang tidak tahu ya mengira oh ini juga oh begini ya analytical exposition di penutupnya ada recommendation, ada suggestion misalnya. Nah, nanti dia akan bingung membedakannya dengan analytical exposition. Jadi berbahaya bagi yang tidak tahu. Nah, seandainya ada yang berkata analytical exposition itu di ujungnya ada saran misalnya. Terus ada yang nanya, "You tahu dari mana?" Ada di modul, katanya kan begitu. Ada di modul. Artinya yang bersangkutan akan mengingat teori itu salah dan yang berbahaya kalau dia mengajarkan ke orang yang lain. Begitu. Makanya di semua modul itu kita berusaha ya untuk menyempurnakannya. Jika ada yang kurang baik, mungkin kita sama-sama memperbaikinya untuk digunakan di masa yang akan datang. Kemudian, oke, sebagai nomor tiga, manfaat modul itu diharapkan bisa menjadi sarana bagi guru untuk melakukan asesmen mandiri dalam rangka peningkatan kompetensi pedagogis dan kompetensi profesional. Ini semua ditulis di modul itu. Ini saya ambil langsung, artinya inilah yang menjadi manfaat, ya diharapkan menjadi manfaat. Modul sebagai referensi bagi guru dalam mengembangkan instrumen penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Oke. Berikutnya sasaran. Adapun sasaran modul ini adalah fasilitator nasional. Mudah-mudahan fasilitator nasional semuanya tidak menerima begitu saja materi yang ada di dalam modul-modul itu. Seandainya ada kekhilafan, ya fasilitator nasional barangkali perlu untuk meluruskannya. Mohon maaf, saya kasih informasi bahwa saya pernah membaca modul bahasa Inggris untuk mahasiswa UT, untuk mahasiswa perguruan tinggi terbuka, UT, Universitas Terbuka. Nah, di dalamnya juga ditemukan banyak sekali kesalahan teori dan kesalahan contoh. Jadi teorinya salah, contoh kalimatnya juga salah. Udah saya laporkan ke UT. Udah saya laporkan ke UT, mudah-mudahan direvisi. Jadi begitu.
fasilitator provinsi juga sama fasilitator daerah kabupaten maupun kota ya sama-sama kalau kita menemukan kesalahan baik itu di buku di LKS-LKS di modul nah, tugas kita lah untuk meluruskannya agar siswa tidak salah paham dengan materi. Tapi tentu saja syaratnya kita sendiri harus menguasai materi itu. Itu masalahnya. Saya sudah pernah berhubungan juga nelpon ke beberapa penerbit LKS karena ada kesalahan di dalamnya. Bapak Ibu, kita semua jangan pernah ya menurut saya jangan pernah kita menganggap buku sempurna pasti betul semua gitu. Enggak juga. Penulis buku juga manusia kan gitu. Jadi kalau memang ada yang salah jangan sampai berlanjut ke siswa. Kitalah yang memperbaikinya kayak gitu. Memang betul kata Bapak Anies tadi, bahasa dinamis, perubahan-perubahan dalam bahasa itu berkembang. Misalnya ya, kalau dulu menonton misalnya, kalau untuk nonton TV hanya boleh pakai watch TV. Kalau mau nonton di cinema atau movie, mereka menggunakan kata see the movie, watch TV. Tetapi ternyata setelah perkembangan zaman, setelah film-film layar lebar masuk ke TV, nah hari ini orang sudah boleh mengatakan see TV. I want to watch movie. Boleh dia mengatakan I want to watch movie. The movie. I have watched the movie. Boleh begitu. Dulu tidak boleh. Hanya boleh I have seen that movie. Dulu. Tapi karena film layar lebar masuk ke TV, I have watched that movie. Jadi boleh. Karena that person watched that movie on TV. Jadi begitu perkembangannya. Bahkan saya pernah di grup linguistics Facebook, saya mengatakan teori ya begini salah gitu yang benar begini saya malah di counter oleh bule dari luar negeri dia bilang tahu dari mana aturan itu gitu tahu dari mana aturan itu dan mereka tak terima dengan apa yang saya katakan dia bule lalu saya bilang ada bukunya saking nggak percayanya dia tolong difoto bukunya saya mau lihat katanya. Akhirnya saya foto bukunya. Saya tunjukkan ke bule-bule itu. Ketika linguist, British linguist, yang mengatakan ini tidak boleh, ini yang boleh, baru mereka can deserve my augmentation. Jadi begitu. Jadi artinya inilah dia, bahasa itu ada bahasa lisan, bahasa tulisan, kemudian ada resmi, tak resmi, kemudian bahkan bule sendiri, jangan langsung dikira bule pintar linguistik kalau masalah speaking pronunciation segala macam ya memang they are the owner of the language tapi kalau masalah ilmu bahasa kalau mereka tidak belajar bahasa belajar grammar syntax semantik pragmatik dan seterusnya fonologi dengan benar baik mereka juga enggak pintar-pintar amat lah kalau tidak belajar just like Indonesian people who do not study linguistic Indonesian linguistic bahasa Indonesia apa linguistik bahasa Indonesia. Berikutnya, nah ini dia, materi dan pembelajaran, organisasi pembelajaran di modul itu dituliskan bahwa ruang lingkup materi, atau sebesarkan ini ya, tuh ini dia. Di dalam modul itu dituliskan bahwa, in that module it is stated that the scope, ya ruang lingkup materinya adalah recount text. Jadi ruang lingkup materi historical ya ini historical di konteks di Madrasah Aliyah meliputi ini yang perlu this is something that we need to remember to keep in our mind bahwa ini dia historical recount text. Jadi recount text yang boleh kita ajarkan di SMA di Aliyah adalah bentuk yang ini yang historical. Di dalam modul itu si penulis modul mengatakan keherannya keheranan beliau mengapa
di ujian nasional ada recount text dalam bentuk biography. Biography. Memang recount text itu adalah about five, ya, five types of recount text. Ada imaginative recount text, ada factual recount text. Factual dengan historical ini sama. Factual recount text, ada procedural recount text, ada personal, ya, personal recount text. Dari sekian banyak recount text itu, ini mungkin perlu kita ingat bahwa recount text untuk siswa SMA itu adalah yang historical. Nah, di modul itu penulis merasa heran mengapa di ujian nasional ada biography. Saya pun baru baca juga, ternyata memang harusnya historical recount text, bukan biography. Saya sebagai penulis soal TO untuk Kota Pontianak dan Kalbar, terus terang pernah menulis soal biography. Biography, karena SKL-nya begitu, minta biografi. Ya, ternyata seharusnya tidak. Jadi fungsi sosial yang meliputi tujuan penulis menulis teks. Jadi tujuan penulis menulis historical recount text ini apa, itu harus dipahami oleh peserta didik. Kemudian peran penulis atau peran pembaca ini harus diketahui oleh peserta didik. Ini ya yang fungsi sosial. Kemudian yang ketiga, manfaat membaca teks bagi pembaca. Apa manfaatnya? Jadi ini adalah yang ketiga dari fungsi sosial recount text. Kemudian yang keempat, fungsi sosialnya adalah mengetahui topik teks dan topik paragraf. Nah, nanti kita bahas yang keempat ini. Kemudian struktur teks. Ruang lingkup materi historical recount text itu yang kedua, yang B, yaitu struktur teks yang meliputi ini dia, informasi rinci yang terdapat di dalam teks historical recount text. Kemudian membandingkan dua paragraf. Jadi peserta didik should be able to compare between two paragraphs. Kemudian they need to know detailed information from the text. Kemudian can draw a conclusion, can conclude the content of the text. Nah, ini L1, L3. Oke, informasi rinci biasanya ada di dalam teks. Jadi ini masuk dalam L1, pengetahuan dan pemahaman. Ini penerapan membandingkan dua paragraf. Oke, L2 ini sudah merupakan terapan. Kemudian menyimpulkan, ini L3, kemampuan analisis. Kemudian menurut modul recount text ini, unsur ketiga yang merupakan ruang lingkup materi historical recount text-nya adalah unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaannya meliputi sinonim, kata sifat, dan kata sambung, or conjunction. Sinonim. Sebenarnya perlu barangkali diberikan sedikit saja informasi mengenai sinonim ini. Apa itu sinonim? Karena sinonim ini ada sinonim jauh, ada sinonim dekat. Sebenarnya sinonim itu ada 4 jenisnya. Ada complete, absolute, ada absolute, incomplete, ada unabsolute, complete, ada unabsolute, incomplete. Jadi ada 4 sebenarnya pecahan sinonim ini. Tapi garis besarnya ada sinonim jauh dan sinonim dekat. Bahkan seorang dosen pernah menjelaskan, ini salah ya, beliau menjelaskan bahwa sinonim itu gini, kursi dan batu adalah sinonim katanya. Ini dosen S2 S3-nya dari Australia. Kursi dan batu adalah sinonim, kaget saya. Kenapa sinonim? Katanya sama-sama bisa digunakan untuk duduk. Kursi untuk duduk, batu yang besar pun bisa digunakan untuk duduk. Nah, inilah kesalahan konsep, kesalahan teori. Sinonim itu bukan sama fungsi. Sinonim adalah sama nama. Nggak bisa begitu, nggak bisa.
kursi adalah sinonim dengan batu. Kalau begitu nanti ujung-ujungnya racun adalah sinonim dengan pisau. Kenapa? Sama-sama bisa digunakan untuk membunuh. No, that's wrong, absolutely wrong. Yang menjelaskan begitu seorang dokter di kelas S2 pasca sarjana. Nah, jadi sebelum kita minta, before we ask our students to find synonymous words in a text, we need to introduce the theory or what synonym is. Jadi kita harus kasih tahulah dia mengenai definisi ya, the definition of synonym, what it is, apa itu sinonim jauh, sinonim dekat, orang dan manusia itu sinonim, orang, manusia, sinonim. Nah, jadi kita harus hati-hati nih. Bayangkan kalau Bapak Ibu nanti jika ditanya oleh siswa, sinonim dari manusia apakah orang? Kita akan jawab iya, orang. Tetapi pernahkah orang berkata begini, Bu, tadi ada manusia datang ke rumah kita, anak kecil. Mama, tadi ada manusia nyari mama. Tidak pernah. Pasti, Ma, tadi ada orang nyari mama. Nah, kenapa di antara sinonim itu tidak bisa saling menggantikan? Karena mereka tidak absolute dan complete sinonim. Kayak begitu. Jadi barangkali di dalam modul itu hanya dikatakan bahwa ruang lingkup materinya mencakup sinonim untuk khusus unsur kebahasaan. Tetapi barangkali perlu sedikit lah secara singkat diberikan explanation about what a synonym is, what is the meaning of synonym or definition of synonym. Kemudian kata sifat, unsur kebahasaan yang ada di dalam materi, yang akan diajarkan di dalam materi historical recounts ini adalah salah satunya kata sifat. Sama, kata sifat juga perlu sebenarnya dijelaskan di modul itu, walaupun dengan sangat singkat, sebab kata sifat itu sendiri tidak ada ada perbedaan antara tata bahasa grammatical modern dengan tradisional ya. Tradisional. Kata sifat. Ya, barangkali siswa, kalau kita tanya kata sifat itu apa, mudah-mudahan mereka akan menjawab kata sifat, contohnya mahal, murah, cantik, dan seterusnya. Kata sifat. Mudah-mudahan juga ya, gurunya sempat menjelaskan kata sifat derivatif ya, derivatif artinya kata sifat yang berasal dari kata benda, kata sifat yang berasal dari kata kerja, kata sifat yang berasal dari kata yang lain, kata kerja misalnya moon, bulan, sun, matahari ya, sun, jadi sunny ya, kan gitu, sunny adalah kata sifat, sun kata benda. Tapi mungkin Bapak Ibu sendiri masih ingat bahwa kata my juga adalah kata sifat. Kan begitu. My kata sifat. My adalah possessive adjective. Possessive adjective. Nah, kata sifat ini dikhawatirkan nanti kalau misalnya temukan kata sifat di dalam naskah ini, lalu anak menulis di situ kata itu tadi kata mai lah misalnya, kata mai. Bisa-bisa kan gurunya bilang salah, mai bukan kata sifat katanya. Padahal mai adalah possessive adjective. Intinya semua kata yang menjelaskan kata benda itulah kata sifat. Jadi mai tadi adalah kata sifat. Judulnya kalau dalam buku possessive adjective dan seterusnya. Jadi kan ada kata sifat itu kan ada tiga. Ada yang disebut dengan kata sambung, conjunction ya, mudah-mudahan tidak ada masalah di conjunction. Artinya inilah unsur kebahasaan yang akan dibahas di context. Ruang lingkup materi tadi udah ya, tujuan penulis, peran penulis, oke, udah yang ini, fungsi sosial ini ya, fungsi sosial. Kemudian, ini udah. Kegiatan pembelajaran, recount text. Jadi artinya modul ini sudah memberikan sebuah teori tentang what recount text is.
katanya merupakan teori recontext merupakan salah satu jenis teks dalam pembelajaran bahasa Inggris yang memiliki fungsi untuk menceritakan kembali kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, ini adalah definisi dari recontext, menceritakan kembali. Kemudian tujuan seseorang menulis recontext adalah untuk menghibur, mirip dengan naratif teks, atau memberi informasi kepada para pembaca. Ini saya ambil dari modul UP berapa? 6 ya. Ya. Artinya ini tidak saya ambil dari luar. Ini adalah teori dan penjelasan yang diberikan oleh penulis di dalam modul tersebut. Nah, ada tiga macam recount text menurut buku itu ya, untuk modul ini. Personal recount, factual recount, dan imaginative recount. Untuk recount text yang dibahas di kelas 10, semester gasal, yaitu factual recount khusus. Historical recount. Ya, ya makanya istilah factual recount dengan historical recount itu sama. Nah, yang satunya lagi sebenarnya ada procedural recount. Sebenarnya bukan tiga, tapi ada empat. Atau mungkin lebih. Saya pernah baca-baca di buku Bahasa Indonesia ya. Kayaknya mereka Bahasa Indonesia lebih banyak. Nah, baik. Aplikasi dalam kehidupan. Teks recount dalam dunia nyata bisa dijumpai dalam bentuk biografi, autobiografi, diary, rubrik konsultasi, disur kabar, laporan kepolisian, laporan tentang ilmu pengetahuan, kisah hidup seorang, kisah sejarah, dan seterusnya. Pahlawan, kisah perjuangan para pahlawan, kisah peperangan, kisah para nabi, dan lain-lain. Ya. Nah, cuman ini yang saya khawatirkan, biografi ini. Biografi kan itu nantinya jadi apa? Recount-nya jadi recount personal. Artinya biografi ini khawatirnya mendeskripsikan kalau misalnya pahlawan ya, seorang pahlawan. Artinya tidak ke perbuatan. Itulah yang membedakan biografi dengan historical recount tadi yang merupakan aktivitas, kegiatan gitu. Bukan ke tokohnya, tetapi kepada the events, kepada Excuse me, sir. Yes. Excuse me, sorry. Can you move the slide? You stay in the same slide for how many minutes? Udah pindah-pindah kan ini? We cannot see. Okay. Now we can see it. Alright. Okay. Sebelum kita masuk ke materi 19 sampai ke bawah ini apa my observation on the material. Jadi yang terakhir yaitu tentang kandungan modul ini. Jadi kandungan modul ini ada terdapat target kompetensi yang akan dicapai, ditulis di situ, materi dan topik yang akan menjadi dasar proses belajar mengajar, alat dan bahan yang akan digunakan, langkah-langkah pembelajaran, lembar kerja, ada sudah included ya, assessment dan daftar pustaka. Oleh karena itu saya katakan bahwa that module is very good atau bahkan hampir bisa saya katakan nearly perfect lah. Sudah nearly perfect. Dari segi struktur, dari segi materi, bukan materi, dari segi kegiatan belajar, langkah-langkah pembelajaran, segala macam, alat dan bahan yang akan digunakan, sudah disebutkan di sana. Nah, sekarang mari kita lihat ke materi. Nah, ini bahan bacaan yang juga saya ambil. I quoted this from the book, from page 22. Begini, kalau bisa disarankan sih ya, anak-anak kan suka melihat yang warna ya. Tapi ini mungkin enggak mungkin ya. Mungkin ini foto asli. Artinya foto lama, bukan lukisan, sehingga tidak warna. Baiklah. Tapi kalau bisa warna kan sebaiknya di apa gambar-gambar di dalam colorful. Oke. Nah, ini gini. Coba saya moderator, saya minta peserta diizinkan untuk berkomentar mengenai ini, mengenai tulisan ini. Ini adalah the reading materials involved or given in the module. Saya cuma I forgot on what page, tapi ini saya ambil dari situ. Coba sekarang peserta boleh. Alright, Bapak Ibu silakan raise your hand. You can analyze, ya. Yeah. Bapak Ibu peserta participants, you can analyze this
reading passage. This reading passage. But I'm sorry, Bapak Asman, bisa di slide-nya bisa di maximize itu supaya lebih jelas bacaannya. Sebenarnya udah ini. Oh, ini sudah maximize, tapi kami masih melihatnya belum slideshow. Oh, gitu ya? Iya. Ya, sepertinya kejadian ini dari kemarin ya. Oh, begitu. Iya. Teman-teman kemarin juga begitu. Ini gimana? Sudah sama, selesai? Bapak. Belum. Ya, kemarin. Oke, baik, tapi masih terbaca. Silakan Bapak Ibu yang bisa memberikan komentar atau memberikan ini, istilahnya memberikan komentar tentang passage yang disampaikan oleh Bapak Asman. Ya, silakan Bapak. Oh ya, oh ini Ibu Tris ya. Bu Tris. Ya. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, I can join more because I have two programs for this time, the same time. So I must leave for a short time. Okay. I think I have not comment from it, but because I just want to share, Bapak Ibu. Sometimes we always forgot to our student, never ask to the student that the student must understand about the tense. Yeah, Bapak Ibu, if Bapak Ibu want to explain about past tense, because some of our students didn't understand about past tense, right? Yeah. Okay. Maybe next I will share with Bapak Ibu about how to make the student understand about past tense and the text about recount. And then I give the subtitle there, detail question, detail text. Yeah, Bapak Ibu, because I have some experiences, not only my experiences, but also our friends too, how to make the student understand mana yang tersirat, mana yang tersurat, okay? From the first paragraph bagaimana, the second paragraph bagaimana, main idenya seperti apa. Sometimes we always forget to make the student understand about them. Padahal itu adalah kewajiban kita ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini tidak menjadi guru yang kesasar ya Bapak Ibu ya. Insya Allah next time Bapak Ibu I will share, or maybe Bapak Ibu if need about that I will share it. Okay, Pak Azman. Okay, yeah. And then my experience too that some of the teachers but not here explain the student about the context, always give the example about camping. Aduh, ini kan sudah gimana ya, masih camping, Masya Allah. And then the last I give understanding to my friend that please Bapak Ibu change our mindset that now we must give the student about this. And then Alhamdulillah my friends understand about that. Okay, I think that Pak Azman. Yeah, thank you. Continue Pak Azman. All right, thank you, Bu. Apakah ada? Is there anybody raising his or her hand? Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Ibu Yati, Ibu Yati, raise her hand. Yeah, Ibu Yati, please unmute the mic. Yeah. Okay, thank you very much. Can you hear my voice? Clearly. Yeah, thank you. Pak Azman, thank you very much for your presentation today about your review on recount text, right? Well, from this text, I got confused from the sentence here. I don't know about the others, yeah? The area around the East Javanese town of Surabaya became the scene of some of the heaviest fighting. And the Battle of Surabaya
which caused the lives of many thousands of Indonesians, became a symbol of resistance to the reimposition of Dutch colonial rule. I think this sentence is quite confusing. Confusing, okay. Hey, do you have the same opinion with me, Pak Azman? Sure. This text is found in this module. So right. I quote this text from the module. Yeah, right. You asked me for my comment, right? So the sentence that I have read before is quite confusing. Confusing. Okay. It will be better if the sentence become like this: the area around the East Java, yeah, the East Java, not Japanese, around correct. The East Java. Correct. E with capital letter. Right, right. E yeah. East Java. That is Surabaya. Jadi, so we mentioned the town, right? The East Java, the area around the East Java, that is Surabaya, right? Mm-hmm. Became the scene of the heaviest fighting, menjadi pemandangan dari pertempuran yang paling berat. Okay. Period. Ya, titik. And then I don't know why they what is it? They write the Battle of Surabaya here. Maybe they want to name the heaviest fighting there. So if we, what is it? We continue like this. Become the scene of the heaviest fighting, or we call it the Battle of Surabaya, gitu, which caused many lives of thousands of Indonesians. Yang memakan ribuan nyawa orang-orang Indonesia. And then period. Then it became a symbol of resistance to the imposition of Dutch colonial rules. Okay. Well, that is my opinion. Right. Thank you, Pak Azman. You're welcome. You're very welcome. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, inilah salah satu kasus, salah satu tulisan yang begini namanya apa? Run on sentences ya, run on sentence. Kalimat ini mungkin harusnya sudah dipecah menjadi 3 atau mungkin 4 kalimat yang dipaksakan right. Ya dipaksakan menjadi satu kalimat. Nah, such right. such a sentence called run on sentence. Nah, ini dia. Ya, yang atas saya enggak menemukan masalah. Saya lihat oke, yang atas. Yeah. Ya, no the same opinion with me. The same opinion as me. The same as. Opinion as me, right? Opinion as me, okay. The same as. Tapi yang informal boleh bilang the same like. The same opinion like me boleh, informal. Nah, ini dia. The area around, the ini harusnya East, capital, ini Java. Kalau Javanese ini nanti Sundanese, Javanese, Madurese, ini refers to tribe. Jadi right. Kalau town, Java. East Java town. I-nya capital, Java, okay, udah. Of Surabaya become. Saya sebenarnya nggak bisa ini betulkan ini. Akhirnya memang harus dibongkar. Nah, terus ini kan ada some di sini, ya fightings, ya fightings, some of the heaviest fightings and dan seterusnya. Tapi maksud saya begini, I just would like to show you that this part of the text needs revising, needs revising. Kalau tidak harus mengganti dengan teks lain, ini materinya udah betul tentang historical recount. Historical recount text ini udah bagus. Nah, cuman inilah perlu ini harusnya sebelum masuk ke modul penulis maupun editor menemukan masalah ini. Oke, itu contoh ya. Kemudian nah ini lagi-lagi nih the future Presiden Soekarno. Ini kan Presiden Soekarno yang akan datang ini. The future Presiden Soekarno declared independence on the 17th of August 1945 and on ini nih yang berbahaya di sini begini kalau udah koma nah ini berbahaya kalimat seperti ini koma sebenarnya boleh dibilang sebuah tulisan yang bagus tak mungkin satu kalimat itu terdiri dari koma sebanyak ini 1 2 3 4 5 5 koma, satu kalimat 5 koma. Nah, jadi ini adalah
sisi lain yang menurut saya need revising from this module. Modul ini perlu sedikit perbaikan di materinya. Ini materi, ini masalahnya materi. Saya baca di sebuah sumber, seharusnya semua modul itu sudah melalui tes readability test. Readability test atau tes keterbacaan. Saya dengar begitu. Saya ada baca di sebuah situs internet, katanya modul-modul kita ini sudah melewati tes readability atau tes keterbacaan. Kalau yang begini, tentulah skornya, indeksnya sangat rendah ini. Sangat rendah. Bahkan confusing tadi kata Ibu, betul, confusing. While this was taking place, comma, young Indonesian should busily replace Japanese flags in all the offices with Indonesian ones. Oke, enggak masalah itu. Nah, kemudian ini. Nah, inilah yang menurut saya kalimat yang ini perlu dibetulkan, tujuannya supaya our students can understand the text easily. You know, English is very difficult for our students. English is very difficult. We have to admit it, we have to confess it. Tapi kalau yang begini, bahkan yang those who have been able to speak English or to understand English well, get confused. Yang begini, kalimat begini, bahkan yang udah apa ya, bagus bahasa Inggrisnya pun bisa bingung. Jadi artinya materi. Saya hanya melihat dari di modul ini punya bukan kelemahan, punya sedikit kekurangan. Di... Excuse me, Pak Asman, the slide is stopped. So could you please move to another slide? Oke. Okay. Ini ya sama. Ini juga hal-hal yang harus diperbaiki dari teks itu. Contoh. Nah, kemudian ini. Oke. Okay. Ini juga pertanyaannya sudah oke lah menurut saya, karena ini pertanyaan yang digunakan untuk teks yang di atas tadi sudah ada L1, L3, L3, L3 ini social function ya. What is the right intention? Okay. What's topic? Second paragraph. Ini cuman yang ini. Kalau ini what does the writer tell us ya, bagusnya tell us about. Memang tell itu bisa tanpa objek, tapi kalau yang maknanya menginform, dia harus apa? Transitive. What does the writer tell us about in the third paragraph? Ini kan hubungannya dengan apa? Penulis. Ini kan who will likely read the text, pembaca. What benefit can you get, pembaca, by reading the text? Nah, cuman yang tiga ini, menurut saya, yang ini. What is the topic of the second paragraph? Pak Asman, I think your slide is stopped. Aduh. Iya. Kita ulang lagi kalau begitu. Oh, itu masuk urini tadi? Iya. Iya. Gimana cara anunya nih? Slide-nya masih di slide 20 ini. Oh, saya 25. Ah, oke. Okay. Iya. Iya, ini baru. Oke, baru ini sudah, Pak. Ya. Oke, sebelumnya Bapak, mari kita sepakati kita nanti selesai di jam berapa? Apakah nanti diadakan sesi tanya jawab atau bagaimana? Kita selesai presentasinya jam berapa? Kemudian tanya jawabnya kita batasi berapa? Nah, silakan Pak Asman. Oke. Kita sepakati. 10. Saya bisa 7 menit bisa. Kalau misalnya. Oke, 7 menit lagi. Kemudian lanjut ke sesi tanya jawab, nggih? Ya, boleh. Iya. Alright. Nah ini menurut saya, in my opinion, what is the topic of the second paragraph ini sepertinya bukan social function ya. Kalau ini oke, okay. Ini kan writer's intention, oke. Okay. Ini kan writer's, artinya what does writer tell about ini? Ya, writer, ini readernya, si pembaca, siswa. Kemudian ini, yang ini yang sebenarnya has nothing to do with both the readers and the writers. Yang ini nih. What is the topic of the second paragraph? Barangkali ini bisa diperbaiki kali soal ini, karena ini sepertinya bukan social function yang ini. What is the topic of the second paragraph? Ini understand text structure of text.
Ya, what is the purpose of the bird? Okay, ini okay. L1, ini L1 kebanyakan ya. L1. Jadi dari 10 soal ini ada 7 yang L1. Barangkali perlu ya ditambah lagi L2-nya kalau bisa kan gitu, atau L3-nya. L3-nya bisa 3. Mungkin bisa 3 atau 4. L2-nya bisa 3 juga mungkin. Kalau di sini kan masih satu ya. The purpose of the battle of Surabaya L1, karena because the answer is there already given in the text. Terus what event, ini juga sama ada di teks di situ. As long as the student understand, kalau dia bisa comprehend the reading passage, they can automatically answer the question. Yang ini tadi East Java ya, East capital Java. Ini nest-nya buang. Kemudian what happened, ini sama L1 betul. Ini L1 apa ini? What did the historical background? Oh, nah ini anu aja kesulitan saya memahaminya ini. Ada koma di sini. What did the historical background, koma, occupied the Oranya ya hotel in Surabaya? Ya karena ini L1 berarti menurut si penulis modul ini jawabannya ada secara ekstrinsik ditemukan di reading text. Why did the Dutch hoist their flag? L1 juga berarti jawabannya ada di situ. Kemudian ini. What ini saya tidak paham ini. I didn't understand the meaning of this question. Why barangkali ini ya? Why did Indonesian youths climb the flagpole and rip the blue stripe off the Dutch flag? Ini why kayaknya. Why? Bukan what. Tapi kan artinya ini membuat make the readers atau the users of this module ya confused lah ya. Bisa membuat confused. Kalau yang mengerti ya barangkali kita bilang, oh ini salah ketik barangkali, bukan word, tapi why, kayak itu. Kemudian, why did Indonesians refuse to hand? Nah ini nih. Apa ini maksudnya nih? Ya maksud saya, inilah hal-hal kecil, memang ini bukan hal besar, menurut saya hal kecil saja, hal minor elements. Jadi ini perlu diperbaiki. Why did Indonesians refuse to hand over their arms to the, apa ini ya? Army atau apa kali ini harusnya? To the army atau to the Dutch atau apa kali sininya nih? Ini kalimat belum selesai. Ini L3 karena ini siswa harus mencari kesimpulan ya. Oke, okay. Artinya barangkali di teks itu memang tidak ditemukan jawaban secara ekstrinsik. Oke, kemudian ini L1 lagi. Why did the Dutch, Japanese and British troops? Ini barangkali ada di situ L1. Pak Adnan, your slide stop. Aduh. Ini? Ya. Yes, okay. Yeah. Okay. Nah, jadi ini tadi, okay, saya kembali katakan bahwa sepertinya L1-nya ini barangkali ya menurut hemat saya perlu dikurangi L1-nya. L1-nya perlu dikurangi, ditambah sedikit 2 atau 3 lagi L2 atau 2 atau 1 lagi L3. Jadi tidak order low thinking. Low high thinking. Ya. Yeah. Ya tambahlah barangkali ya kalau mau direvisi. Nah, kemudian diperbaiki yang begini-begini. East ya pakai I kapital, Java saja jangan pakai nis. Kemudian ini why, ini the, saya tak tahu ini harusnya apa tadi. The apa itu. Nah, terus kalimat ini barangkali perlu direvisi juga. Ini tentang structure of the text. Structure ini ya. Ini what can you conclude about the event? Konklusi ini, kesimpulan. L3. Apakah benar ini struktur teks? Oh ya, boleh ya, boleh. Oke. Okay. Alright. Oh ya, Bapak Ibu, ini informasi sangat anggaplah sepele. Artinya begini, maksud saya, kalimat perintah itu, Bapak Ibu, tidak semua kalimat perintah, not all affirmative sentence, bukan affirmatives, comment sentence, tidak semuanya itu harus ditutup dengan exclamation point atau exclamation mark. Tidak semua kalimat perintah itu harus diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru ini benar-benar tanda agar kalimat ini diteriakkan, diserukan, dia berteriak, awas,
atau tolong, ya silakan kasih ini. Pergi kau, boleh. Tapi kalau ini, cocokkanlah kata sebelah kanan dengan sinonimnya yang sebelah kiri. Cukup titik, itu aturannya. Sangat sering kesalahan seperti ini ada di buku-buku, ada di LKS, dan di mana-mana. Modul ini kalau mau direvisi, mau disempurnakan, hal-hal kecil begini barangkali juga boleh dibetulkan. Kemudian number ini selalu NO ya, bukan NU, number, titik. Kemudian, okelah yang itu lewatkan. Ini, apa ini, complete? Oh iya, nah ini kan di context, maksud saya. Ini kan di context. Di sini latihannya, Bapak-Ibu bisa melihat instruction 2 ini? Saya khawatir tak apa slide saya tidak bergerak lagi. Instruction 1. Belum. Oh, belum tuh ya? Ya. Sekarang tuh. But I'm sorry Bapak. We have run out of time. Aduh. Ya. Lagi dikit lagi. Oke, oke. Maksud saya begini. Ya. Ini kan materi kita tentang recount text. Nah, di sini latihannya adalah anak mengubah kata benda menjadi sifat. Kata benda menjadi sifat. Youth jadi young. Ini kata sifat, ini jadi possessive dan seterusnya. Maksud saya, sebenarnya latihan ini barangkali ya, ini menurut pendapat saya, barangkali latihan ini tidak terlalu apa namanya? tidak sesuai karena begini. Kalau materi kita adalah descriptive text. Nah, yang namanya descriptive text itu kan kata bendanya selalu dijelaskan oleh kata sifat. Salah satu ciri descriptive text itu kan banyak kata sifatnya. Nah, barangkali tes seperti ini boleh dilakukan sehingga siswa kita harapkan dapat mengenal more adjectives. Tapi kalau recount text, saya pikir menurut pendapat saya, this is my personal opinion, menurut saya yang baiknya adalah anak kita latih begini tetapi yang di dalam kurung adalah kata kerja. Kata kerja dua gitu. Karena di konteks dengan apa apa tuh cerita naratif teks itu kan terkenal dengan past tense-nya. Past tense-nya kan itu kan di terkenal dengan cirinya kata kerja kedua. Nah, ini recount text. This module is about recount text. Makanya saya bilang latihan ini barangkali kurang tepat. Tidak mendukung materi gitu maksud saya. Karena ini anak di apa siswa diminta untuk berlatih mengubah kata kerja, kata benda menjadi kata sifat dan seterusnya. Nah, kalau untuk teks descriptive ini mungkin very appropriate, tetapi untuk naskah recount dengan narratives, saya pikir lebih baik siswa kalau ada latihan kayak begini kita fokuskan ke kata kerjanya. Karena salah satu ciri characteristics of recount and narrative text is the existence of the presence of past verb two. Itu maksud saya. Oke, ini saya geser-geser aja. Ini salah satu antara naskah yang ada di dalam yang juga sangat sulit untuk dipahami. Artinya modul ini perlu lagi dilirik naskah-naskah teks-teks bacaan yang di sodorkan untuk siswa kita untuk latihan. Dan seterusnya. Kesimpulan ya udah, modul ini sudah lengkap, sangat lengkap dan seterusnya. Modul ini dilengkapi dengan petunjuk dan seterusnya. Nah, kalau saran ya bahan bacaan di dalam modul sebaiknya bebas dari kesalahan unsur kebahasaan, kemudian gambar-gambar di dalam sebaiknya berwarna agar lebih menarik. Bahan bacaan sebaiknya dilengkapi dengan daftar kosakata. Mainly difficult words, difficult terminologies. Kalau ada terminologi yang sulit, barangkali di bawah daftar bacaan recount text itu boleh juga saya pikir untuk genre-genre yang lain. Kalau ada kata sulit, bolehlah dibuatkan daftar kata sulit disertai dengan cara bacanya, phonetic scriptnya. Kemudian sesuai indikator pencapaian halaman 17 itu modul ini sebaiknya menyediakan latihan soal secara lengkap beserta kunci. Ya saya temukan di modul ini tidak semua latihan soal disertai dengan kunci jawaban. Barangkali itu perlu. Jadi semua latihan ada kunci jawabannya di bagian akhir. Latihan soal sebaiknya disesuaikan dengan konteks pokok bahasan. Ini tadi maksud saya, latihan soal sebaiknya disesuaikan dengan konteks pokok bahasan. Kalau recount, latihan-latihannya coba yang ada hubungannya dengan recount.
Modul ini telah menyediakan soal latihan menyusun kalimat acak, namun sebaiknya dilengkapi dengan tiga jawaban. Ya. Oke, okay, I think that's all. Ya, terima kasih Bapak. Thank you very much. Ya, Bapak Asman ini memang detail sekali karena beliau juga termasuk salah satu reviewer soal-soal nasional ya Bapak ya. Ya, ya Bu. Iya, makanya detail sekali kalau urusan mulai dari kata per kata, sentences sampai punctuations-nya juga harus diperhatikan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita open for the question and answer. We open for three questions. Yeah. Is there any question? Or feedback or comments? Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Raise your hand. Ada iya, Ibu Tris. Oh, Ibu Tris. Kayaknya Ibu Tris melulu deh ya. Okay. Yeah, because I feel sorry Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah, thank you so much Pak Azman. Ya, Bu. Buria and all my friends here who always join in our program English Review. Bapak Ibu, we know that we are as pengembang kurikulum, not penulis kurikulum. Pengembang modul kok kurikulum. Pengembang modul, we know that. Ya, yeah, betul kata Pak Azman itu, ya. Yeah. It's better for us, we must do like this if we want to make a good module, okay, sesuai dengan rule, okay, what should we do, and then meaningful for our students. Bapak Ibu yang great here, okay, we know that test credibility here, ya yeah, tadi Pak Asman not us, okay, and then this is the opportunity for us to review our module, okay. Bapak Ibu, okay, halo Bapak Ibu, saya di sini. Halo. Okay. Yes, we can hear you clearly. Okay, alhamdulillah. Okay, Bapak Ibu, ya, halo Bapak Ibu, I have a problem here. What your voice? Yeah, I can hear. Yes, we can hear you clearly, Bu. Okay, alhamdulillah. Yeah. Bapak Ibu, one more. This is the time for us, or this is our opportunity for us to check and recheck or review our module. Okay. And then next time, inshallah, we have a time for checking and rechecking our module too, inshallah. The second is Ramadan, we are going to have a discuss too, okay? So ya memang kata Pak Azman tadi, ini bukan kesalahan, but ini ada kekurangan, yes of course, thank you so much Bapak Ibu. Yeah, okay, we know that recounted, we know that our students have familiar about this text from SMP, I think the junior high school. But we are, as an English teacher at Madrasah Aliyah, it's better for us to develop our kinds of texts. And then this module just for a reference, Bapak Ibu. Okay, Bapak Ibu want to develop the text, we feel happy. So make our student more understand what is recount about. Okay, Bapak Ibu. Yeah. As we know that, when I rejoin, some of our friends always give the example about camping. I feel surprised. Sekarang masih camping, yeah. But it's okay, no problem. So we must change our mindset, Bapak Ibu. Okay, Bapak Ibu can check and recheck our friends around in your region, maybe. Bapak Ibu bisa dilihat, okay. And then I feel surprised, okay. Contohnya masih camping gitu kan, so this module just a reference Bapak Ibu. Thank you Pak Azman.
Okay, and then I have some notes here for next discussion that we must do like this. Okay, thank you Pak Azman. Okay, Bapak Ibu, silakan yang lainnya. And then insya Allah nanti oleh-olehnya saya akan share setelah kami selesai discuss nanti insya Allah. I have an information that I have. We will have a discuss about 10 modules the second weeks of Ramadan here. Mohon doa ya Bapak Ibu supaya lancar semua and all idea for all information for Bapak Ibu. I have some notes every Wednesday here. Okay, and then Bapak Ibu, one more. I never feel boring that Bapak Ibu. If you want to have, if you want to share about knowledge here, Bapak Ibu, tidak selamanya bahwa narsum itu hanya satu orang. Silakan Bapak Ibu, kalau berkenan kontak saya, silakan. Di sini selalu single fighter bahasa Inggris itu. Yang lainnya boleh Bapak Ibu narasumbernya cuma boleh Bapak Ibu, silakan. Bapak Ibu can contact. Contact me, I will. We're happy. Okay, Bapak Ibu yang green, terima kasih banyak. Continue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mbak, jangan tinggal aja. Thank you, Mr. Ajman. Nice to know you. You're welcome. Itu Ibu Aminah, angkat tangan. Ya, silakan tuh. Ada Dr. Aminah, ternyata ini pakarnya nih. Ya. Is he still available to give opinion? Sure. All right. Okay. Thank you very much for the chance that given to me. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Very happy to see you all here. So, but I did apologize for last week. I couldn't finish my presentations due to the electricity shutdown in my place until Maghrib. And not only the electricity, but also the internet connection all happened in around city, Palu City. So I can't do nothing at that time. Anyway, yeah. Wow, it's great, Pak Azman, to review the module, but, and also the greatest also who developed the module, of course, a great idea. So even myself, I couldn't make it the module until now. Anyway, yeah, I share idea. I just did Pak Azman, the review. I share idea basically, but the things that I just might share my opinion reverse to the model that have been reviewed by Pak Azman. Unfortunately, if I'm not mistaken, Pak Azman didn't try to review from the competency inti and basic competence and then also the indicator. So why I focus this one from the beginning, because this is interrelated. You know, the activity with the students, with the activity of the teacher when deliver the material is that interconnected each other, you know? So that's why I focus in the beginning when I review last week, I starting from the how the teacher, how the module recite the basic competence and then the indicator. Kenapa saya mencoba lebih fokus dulu ke sana? Karena akan kegiatannya nanti siswa dengan guru, bagaimana dia menyampaikan materi itu sangat berkaitan. So don't you think so? Nah itu makanya saya mencoba fokus apa yang menjadi kompetensinya, apa indikatornya, dan tujuan untuk mencapai indikator itu harus di state secara jelas sehingga kegiatan yang berentetan nanti sampai akhir exercise-nya itu sejalan dari awal. Nah tadi, tapi mungkin tadi apakah saya yang missing, tidak melihat, tidak ditunjukkan
oleh reviewer Pak Asman basic kompetensi dari modul itu, karena saya tidak memiliki modul ini sekarang, saya tidak melihatnya. Jadi itu mungkin masukan ketika kita mencoba mereview supaya kita sejalan dengan yang memberi, yang mengembangkan modul itu. Sehingga oh ini yang seharusnya mungkin sebaiknya seperti itu, yang kemarin yang sebatas indikatornya mengidentifikasi, selalu dia mengidentifikasi, mungkin itu akan dikembangkan, bukan hanya sebatas mengidentifikasi, tapi ada kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa selain mengidentifikasi sehingga kelihatan di situ akan dicapai sampai ke exercise-nya nanti. Mungkin itu yang kalau untuk saya sih Pak, karena kebetulan saya yakin bahwa Pak Asman ini banyak sekali pengalamannya, seperti yang saya dengarkan disampaikan sudah banyak mereview. Saya cuma sedikit pengalaman, kebetulan saya berbagi juga kemarin dengan guru-guru PPG yang mengikuti PPG, dan itu permasalahan yang mereka hadapi ketika menentukan indikator dari kompetensi inti. Nah, mereka sangat kesulitan di situ, kesulitannya ketika dia menentukan indikatornya harus apa dari kompetensi basic kompetensinya, dari kompetensi dasarnya, kemudian indikatornya harus bagaimana mereka merumuskan indikator itu, kata-kata operasional yang cocok itu, yang sesuai nanti untuk kegiatannya bagaimana. Itu yang menjadi selama ini menjadi masalah buat guru-guru, apatah lagi untuk turun kepada siswa yang akan belajar. Nah, mungkin itu kalau untuk saya, mungkin di situ juga yang sisiannya yang perlu diperhatikan. Terima kasih atas kesempatan diberikan untuk berbagi, Ibu Ria Riana, very nice moderator. Terima kasih. Terima Bapak. Kasih. Thank you very much, Ibu Aminah. Yes. Bapak Asman, do you want to give us some feedback? Sorry? Do you want to give some feedback? Oh, ya baik. Menurut saya begini, modul ini memang harus ada, kan begini, kita ini ada yang jawaranya di bidang ini, di pedagogi gitu loh. Ada yang jawaranya di bidang linguistik. Ada yang jawaranya di bidang apa gitu. Nah, memang yang jago di apa namanya pembuat penulisan buku itu barangkali mengetahui metodologi segala macam ya. Cuma mungkin punya kelemahan di bidang itu tadi, di bidang penguasaan ilmu linguistik ya, ilmu bahasa. Tapi saya lihat ada editornya di situ. Ada editor. Saya tak tahu ya peran editor di situ sampai kemana, sampai di mana gitu. Maaf, saya lihat kan kebetulan saya kemarin fast prop ya ke Makassar dan ke Banjarmasin, ke Surabaya juga, ke Surabaya. Walaupun saya tidak apa namanya, saya tidak membahas waktu mengajar itu kan kita ngambil UP satu-satu kan begitu. Tapi kan saya juga lirik UP-UP yang lain. Ya begitulah kondisinya. Jadi intinya saya apa ya, materi. Saya melihat di sisi materi yang needs revising gitu. Perlu itu tadi kesesuaian antara materi dengan latihannya. Kalau materi ini ya latihannya baiknya begini kayak gitu dan seterusnya lah. Ya harus sinkron ya Bapak ya. Betul. Baik, terima kasih sekali Bapak Asman. Thank you for being available with us. You're terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian, partisipan semuanya. Thank you sudah meluangkan waktunya joining this program. Satu benang merah dari saya, jangan sampai modul yang kita punya itu terjadi kesalahan yang mencolok sehingga kesalahan tersebut akan menjadi kesalahan turun-temurun gitu ya Bapak ya. Kesalahan yang turun-temurun dari atas kemudian sampai ke bawah terjadi kesalahan yang sangat parah. Alhamdulillah ya, jangan sampai seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi. Terakhir saya menyapa banyak sekali di sini partisipan dari berbagai daerah, ada Pontianak, ada Sulawesi, ada siapa lagi dari mana ini? Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke hadir ya. Alhamdulillah. Terima kasih.
Baik, akhirul kalam. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Terima kasih juga untuk Mbak Rini sebagai panitia yang telah memfasilitasi acara ini. Semoga semoga bedah modul kali ini bisa diambil manfaatnya. Amin. Akhirul kalam. Allahumma wafiq ila kulamitorik. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam memoderatori acara ini terjadi kesalahan yang baik yang saya sengaja maupun tidak. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.